Halo semuanya, kembali lagi sama Mas Supardi di video kedua di office-nya Magladis. Oke, hari ini kita bakal lanjutin lagi pekerjaan kita. Sisa dua ruangan lagi dan ruangan toilet. Mas Supardi mau ngerjain toiletnya dulu aja, biar cepat selesai. Oke? Oke. Jadi kita kerjain dulu toilet cowoknya, wall tiles, dan... Oke. Ini butuh dua kali ya. Ini juga sama nggak? Oke, ini juga sama. Terus kalau gitu kita kasih dulu floor tiles-nya. Terus kalian tinggal ngeliat aja kalau udah jadinya, biar nggak lama ya. Ini terus ini, terus ini. Yes, yes, yes. Ini juga. Ini. Sip. Floor tiles-nya udah, sisa wall tiles-nya aja. Oke, kita tiling dulu. Yo, jadi kita udah selesai nih ngasih wall tiles-nya. Kita mau ngasih isi-isiannya dulu berarti sekarang. Yang kamar mandi cowok udah selesai, udah gua kerjain. Gua lagi ngerjainnya kamar mandi ceweknya. Capek juga ya nge-wall tiling, banyak banget ini yang di-wall tiling masalahnya. Satu di sini sink-nya, satu di sebelahnya. Sini up na. Yes, ini lampunya belum ada, ini LED stripe. Oke, minta ini 2, 3, 4. Terus ini juga ada deh, mau 1, 2, 3, 4, gue giniin aja. Oke, terus circular ceiling lamp, satu di sini, satu dalam sini, satu dalam sini. Kita tanya kalian semua. Terus ini juga ada yang lain. Oke, kamar mandi udah selesai. Kamar mandi cewek yang itu. Ini kamar mandi cowok. Udah sama juga gue bikinnya. Kelar. Lanjut ke ruangan yang ini. Ini ruangan apa ya? Room. Choose a wall finish. The office space should be something. Oh, sama ini office space juga. Oke. Sama kayak yang kemarin berarti office space juga. Ini kasih gue kasih... Kemarin tuh ini kristal apa silver glacier? Ini kristal deh. Ini silver glacier. Malah masuk toilet. Berarti lo pake wall finishnya yang kristal. Kita cat juga. Bentar. Yes. Cikat dah. Bentar lagi selesai nih office-nya Mbak Gladys. Bisa dipakai buat orang-orang bekerja. Tapi gue belum tahu ya, ini office katanya memberikan service, tapi service apa gitu kan? Yang kemarin dibilangin sama Mbak Gladys nggak disebut. Gue main bagus sih ini office, enak. Tempatnya sih yang enak buat gue. Mah hasil kerjanya Mas Supardi juga sih, bagus kan? Ini sebelumnya adalah office yang terbakar, guys. Harusnya sih gak bakal lama sih gitu pengerjaan hari ininya. Paling ya. Setengah jam mungkin paling lama. Seperti biasa aja. Kayak kemarin juga kan pernah tuh. Task. Oke, dia mintanya coklat tua ya. Dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Ini ke sini juga. Ini sini juga detail-detail kecil lah ya sih itu. Terus ini mau dibagi tiga juga deh, 1, 2, 3 ya. Oke, baru gue pasang blind dulu kalau gitu. Hap. Oke, kita assemble. Kayaknya yang situ juga tetap jadi office deh, yang satu lagi tuh.
ruangan satu lagi. Terus di luar ada resepsionis buat apa? Emang butuh kali ya, emang butuh sih office. Office kadang-kadang kan ada aja klien yang datang gitu. Apa yang mau ngecek gitu kan. Lalu kita pakai yang ini aja, semuanya sama. Satu gak kelihatan, dua, tiga, ini juga dibagi. Satu, dua, ya. Terus rotatione ceiling lamp. Satu di sini, satu di sini, di sini. Miring nggak sih? Yang ini miring. Ini, ini, sama sih. Gue nyalain dulu biar terang. Conte dark armchair. Oke, kita off covernya brown atau black? Black boleh. Light is itu 6 ya. Sabar, seperti biasa kita terusin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesa lift up desk. Lift up desknya samain aja, taruh di sini dulu. 1, 2, budget will run out soon. Gak apa-apa, dikit lagi selesai juga kok. Ini taruh sini, lo taruh sini, mejanya taruh sini, ini taruh sini, ini lo taruh sini, lo taruh sini, oke, terakhir. Sempit ya jalannya ya. Sempit lah, gak apa-apa lah. City Plan Tokyo. Sini satu. City Plan Amsterdam. Sini satu. Terus City Plan London-nya sana. Sini satu. Kita yang di sini kita taruh sisanya. Warsaw, Washington, sama Cairo. Kelar? Kelar. Ruangan ini kelar. Sisa ruangan terakhir. Use. Ini apa? Sama aja office juga ternyata ya. Ya sudah kalau begitu mah aku chat aja bos. Chat aja dulu langsung. Ntar abis kita apa namanya udah selesai semuanya, ntar kita keliling kasih lihat lagi office yang udah jadinya kayak apa. Sama kalian kalau lupa eh kemarin tuh office nya kayak apa sih perasaan. Nah yaudah, ntar kita keliling-keliling aja. Ini kayaknya bakal lebih cepat daripada 30 menit deh. 20 menit kayak selesai ini. Sambil Mas Supar diliatin detail-detailnya deh kalau gitu, takut ada yang kelewat atau apa. Santai-santai keliling office. Wah ini sih tapi enak banget nih corner office-nya nih, yang di sini. Beuh. Enak. Oke, ini lo terusin dulu. Terus kita taruh ininya. Sini lalu sampai sini. Oh ini aku skip. Nah ini dan ini udah selesai. Terus mountable blindnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita assemble dulu satu-satu seperti biasa.
Ini yang office ini bisa dijadiin rumah gak ya? Kalau gue pikir-pikir bisa sih sebenarnya. Cuman kayak temboknya mesti kita hancurin gitu loh. Jadi kayak ruang tamunya, dining rumah, living roomnya bisa sih. Dan penampilan juga bagus. Cuman ntar deh, kita lihat deh harganya berapa deh. Kalau ntar udah muncul deh. Mau beli rumah yang di tebing apa beli apartemen apa office floor ini dijadiin rumah? Tapi nggak tahu bisa dibeli apa enggak, itu juga belum tahu tuh. Tapi harusnya bisa sih, semua yang udah dikerjain kan bisa dibeli ya di sini. Wes, terus buy object on mixam projector, oh, mixam projectornya di sini. Oh ini kayak itu apa sih? Meeting room. Coba, kalau misalnya ini lu putar sini. Aha. Yes. Terus tabletopnya pure white aja. Butuh dua. Oke, satu di sini. Satu lagi di sini. Gak bisa nempel, Bang. Udah kalau nggak bisa nempel, wah miring ibu. Ini agak miring, kurang ke kanan dikit ya. Ya cukup sih harusnya ya. Terus leather chair 10 brown sih boleh sih, sama 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus gloriosa ini apa? Tahu tanaman. Oke, kita taruh samping-samping aja. 1 2 3. Terus circulo ceiling lamp 4 biji. 1 2 3 Weh, baru lihat gue proyektornya salah arah. Kita geser dulu guys. Oke. Ini kurang ke kanan. Ya, rata. Coba kita nyalain lampunya. Ya, not bad. Bagus kok. Oke, ini udah. Ini juga udah. Kita keliling-keliling dulu office-nya, kita bukain semuanya. Terus yang ini juga udah. Terus toiletnya juga udah semua kan ya. Gak ada yang kelewat, everything done. Gue kasih lihat aja, gue keliling-keliling aja. Ini office yang kemarin kita kerjain kan. Ini enak banget sih office yang ini, tapi luas. Gak kayak yang itu, kecil-kecil aja. Terus ini ruangan CEO nya Wish. Terus break area nya Yap, udah selesai sih semua. Kita cuma ngerjain, wah kayaknya gak nyampe 20 menit ya. Ya sudah lah guys, kalau begitu kita lihat dulu. Dapat 30.000. Eh 29.52, lumayan lah 30.000 itu. Ini before and afternya ya. Kemarin lupa Mas Supardi ngasih before and after. Ya udahlah. Dari office yang kebakaran jadi office baru. Bagus sih. Tapi kayak itu lampunya kebanyakan gitu loh. Cuman sama game-nya diminta banyak, ya udah lah ya. Nggak mau. Ini. Bagus kok, bagus. Lokasinya masalahnya bagus sih ini. Jadi penampilan-penampilannya kita bisa ngelihat keluar, bisa ngelihat ke laut, bisa ngelihat ke apa tuh? Moonrise Bay-nya. Nah, kita lihat harganya berapa nih. Kalau harganya lebih murah, Mas Supardi tertarik buat beli di sana.
Cuman kalau harganya lebih mahal, menyerah saja lah. 400 ribu aja susah lo dapat ya. Masih kurang 100 ribu Mas Supardi. Browser for purchase. Oke, kita lihat ke bawah. Ini kan yang mau kita beli nih, 432 ribu nih. Mana di office ya? Top notch apartment bukan. 13th floor. Ini ya? Oh, lebih murah loh. Krivos tapi yang lebih gede sih ya. Jadi 2 kali lipat loh meter persegi. Enggak, 2 kali lipat sih. Beda 160. Lebih mahal sih. Apa kita pindah aja nih? Kantor Mas Supardi dan rumah Mas Supardi. Beli dua-duanya kah? Dapat duit dari mana gue? Ya kan ya, bener ya? Kayaknya sih itu sih. This house was on fire. Bukan. Ini sih 13th floor. Tapi namanya 13th floor cuy. Serem banget. Let's skip. Kita beli yang cliff house aja. Cliff house. Tetap cliff house. Ini apa ya, hacker loft? Ini belum pernah lihat sih gue yang kayak gini. Ntar deh kalau gitu. Paling beberapa video lagi lah. Harusnya Mas Supardi udah bisa beli rumah yang di Cliff House. Balik lagi ke bumi ya setelah di bulan. Bisa sih sebenarnya Mas Supardi jual rumah di bulan dulu ini. Langsung bisa beli rumah di bumi harusnya. Coba lihat dulu deh. Harga rumah di bulannya punya Mas Supardi berapa sih? 482 ribu cuy. Mahal banget. Beli gak ya? Nah, ntar lagi. Thank you buat semua yang udah nonton. Hari ini kita udahan dulu Mas Supardi penyelesaian rumah ofisnya Mbak Gladys. Tau lah dipakai buat pekerjaan dia apa belum, dikasih tahu. Katanya dia di bidang servis, kita percaya guys. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Kalian juga bisa join membership Mas Supardi kalau kalian mau. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.